banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Nih, tehnya diminum dulu. Ya pelan-pelan kayak ngomongnya, apalagi gue pusing ini. Iya, maaf. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug kahiji lemur. Bapak. Ya, bapak di sini. Pak, ay bapak ngapain di luar? Enak di luar, bisa lihat orang. Terus ngapain di dalam, bosen. Ding-ding lagi yang kelihatan. Ini entis mau nitip Anto sebentar. Emang kenapa? Entis mau bikinin teh buat Yuli. Emang Yuli masih nggak enak badan? Iya. Ya udah tuh. Tok, hei, main dulu sama abah ya. Iya. Sisa. Aduh, torak. Kasin. Kasin. Mas. Saya nggak beli, muter aja. Duh, siapa yang menawarin? Permu keliling. Ya udah sana. Bu. Nih, tehnya diminum dulu. Ya pelan-pelan kayak ngomongnya, apalagi gue pusing ini. Iya, maaf. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana? Udah enakan? Kayaknya Bibu demam deh, Pak. Masa? Demam dari mana? Orang biasa aja. Bapak kan habis pegang teh panas. Mana berasa badan Bibu panas apa enggak? Ya maaf, bapak nggak kepikiran. Ya udah, makanya beliin termometer aja deh, bab. Buat apa? Yang namanya termometer ya buat ngukur suhu badan, gimana sih? Ah, apa gitu aja nggak tahu. Iya, bapak tahu, cuman bapak lupa. Coba di dompet Bibu cari. Apanya? Uangnya. Ada uangnya, eh. Untung kemarin gak jadi beli ikan ya, Bab. Ya, yaudah. Bab, beli termometer dulu. Balik aja. Aduh. Udah tuh. Udah pusing lah. Pak, bapak kenapa? Pusing. Bapak sakit juga? Enggak, barusan muter-muter sama si Anto. Kamu mau kemana? Mau ke warung. Tis, jangan beli ikan asin ya. Ngirit, Yuli lagi sakit. Iya pak, lagian Tis ke warung bukan mau beli ikan asin, tapi mau beli termometer. Ulu-ulu buat apa meteran? Bukan meteran, Bapak. Termometer itu alat yang buat ngukur suhu tubuh. Iya, Bapak juga tahu. Cuma Bapak susah nyebutnya aja. Jadi meteran aja yang gampang. Oh, Bapak pergi dulu ya. Apa jawabnya? Iya. Ayo jawab. Sampai. Misi. Yuk. Ada termometer apa enggak? Hah, termometer? Iya, termometer yang buat ngukur suhu tubuh. Iya, tahu Ambo. Ya ada apa enggak? Enggak ada, kalau mau ke apotek saja nyarinya. Yo. Ya udah, makasih. Yuk, sama-sama.
nyebrang. Astagfirullahaladzim. Mobil siapa ini teh? Kang Tis. Mas Ferdi. Mas, saya duluan yang lewat. Kan Kang Tisnya yang ngalangin jalan. Tapi kan saya duluan yang lewat. Mau kemana sih buru-buru Kang Tis? Mau ke apotek. Mau ngapain? Beli termometer. Di rumah ada, pinjam aja. Ya udah tuh Mas, makasih. Iya. Ini siapa yang minggir? Ya udah saya aja yang ngalah lah. Iya, iya. Ya. Berangkat. Fadil! Kenapa sih, Mi? Fadil mana? Ada di kamar, kenapa? Tolong ambilin plastik buat sampah. Oh. Cepetan, Is! Hah? Cepet apaan? Ambilin plastiknya. Tadi kata Umi, Fadil. Kamu aja, Fadil lama. Lagi belajar. Ih, apaan sih orang kafe semua nanya plastik di mana? Gak tahu. Kok gak tahu? Kan kamu sendiri yang biasanya ngerapihin. Di dapur. Nah. Kava, ini sana itu lagi nugas jadi gak konsen kan? Plastiknya gak ada di dapur, makanya bantuin cari. Ya gak tahu, cari sendiri. Mending nanya sama Umi. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kang? Ini Mbak Mira, saya mau pinjem termometer. Kok tahu ada di sini? Tadi ketemu sama Mas Ferdi di jalan. Terus Mas Ferdi bilang ada di sini. Oh, emang siapa yang sakit, Kang? Yuli, Mbak. Astagfirullah, sebentar ya. Mi. Is, tolong ambilin termometer di kamar Umi. Tadi katanya plastik. Termometer, cepetan. Faiz, plastiknya ada di lemari dapur. Oh, Pak Faiz, Hana bilang di lemari dapur, bukan di kamar. Kan? Loh, kan Hana habis beresin. Kak Faiz bukan nyari plastik, tapi Umi nyuruh ngambil termometer. Oh, tadi katanya plastik. Nggak tahu tuh, Umi. Ih, kasih Om. Makasih ya, Is, Mbak. Iya, sama-sama. Kang, emangnya Mbak Yuli sakit apa? Demam aja, Mbak. Oh, iya sih, emang sekarang lagi musim pancaroba, jadi harus jaga kesehatan. Tapi Yuli sakitnya bukan karena itu, Mbak. Oh, terus karena apa? Karena begadang, kepikiran sama omongannya Emak. Emang Emak ngomong apa? Mi, jangan gosip. Bukan gosip, orang cuma nanya. Emak bilang takutnya saya ketularan sama ojak, terus istrinya meninggal. Soalnya si Pur juga kayak gitu. Neng Rinjani kan meninggal, Mbak. Makanya Yuli takut. Oh, ya Allah. Ya udah, Mbak, kalau kayak gitu mah saya pamit ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, plastiknya mana? Emang masih perlu plastik? Ya masih kan, Umi nungguin dari tadi. Mas kirain gak jadi. Ini plastiknya. Makasih ya, Nak. Iya, Mi. Emangnya Kak Faiz nyarinya gak bener. Bukan nyarinya gak bener, Mi. Emang Hananya aja gak mau ngasih tahu. Ya sabar, air hangatnya baru jadi. Ya udah nih termometernya nih. Hasilnya berapa? 37,5. Berarti nggak panas. Panas, Bab. Kan 37. 0,5, itu berarti udah panas. Ayo kita ke klinik lah. Mau ngapain? Ibu mau dicek sama dokter. Terus, ini teh hangatnya gimana?
Ya udah nanti minumnya, pulang dari dokter. Aidi bu gimana? Kalau diminumnya nanti pulang dari dokter, teh angetnya udah gak anget lagi. Ya kan bisa dipanasin lagi. Ya. Iya. Belum selesai-selesai deh senamnya. Lagi konsen. Katanya lagi konsen, ngeliat duit aja langsung heboh. Uang buat apaan itu, Kak? Kasih Om Pur. Kok banyak banget? Kananganan. Mending naik Gober aja, lebih murah. Iya sih. Tapi Kakak males ah, guntur ganti Abang Gober. Ya ngapain ganti-ganti, kan udah ada satu. Siapa? Kak Beben. Apaan sih, Dek? Oh iya, udah enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ke jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Pur, maaf ya lama. Santai aja gak apa-apa. Nih nanti siang pesan lagi gak? Pesan apa Om? Catering. Oh iya boleh. Bentar, tak ngomong ibu dulu. Telepon. Yo, Le. Bu, ada tambahan catering. Alhamdulillah. Siapa yang pesen? Karina. Oh, berapa? Ya, HP-nya mati. Baterainya habis kali, Bu, deh. Iya. Si Pur tadi belum selesai ngomong lagi, Mbak. Coba Mbak Ida telepon. Katanya tadi ada yang mau pesen cateringnya. Iya, Bu. Lah, baru mau ditelepon, udah telepon balik, Bude. Ya udah cepet diangkat, Mbak. Iya, Bude. Ya, Mas Pur. Pok, nambah pesanan catering 3, bisa nggak? Siap, Mas Pur. Ya udah. Ayo. Bentar deh, Om. Kok nggak ada ya? Nyari apaan? Amplop, kayaknya ketinggalan di dalam deh. Ini dipegang nih loh. Oh iya, Karin gak ngeh dari tadi dipegang. Nah, itu namanya GPM. Apa tuh Om? Gejala pikun muda. Ih Om Pur. Sini. Masih mending lupa amplop daripada gak ngasih ongkos. Bahaya kan? Iya, Ding. Yaudah ya. Yaudah yuk. Taduh.